Pemirsa, kita akan masuki kabar nang penambayan. Peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day ke-99 tahun 2019 di Banjarmasin berjalan aman wan lancar. Ratusan pekerja swasta dari berbagai perusahaan nang datang ke Balai Kota Banjarmasin dengan memakai pakaian sasirangan itu. Memperingatinya dengan melaksanakan senam bersama, baisukan Rabu 1 Mei 2019. Peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day ke-99 tahun 2019 di Banjarmasin berjalan aman wan lancar. Ratusan pekerja swasta dari berbagai perusahaan yang datang ke Balai Kota Banjarmasin dengan memakai pakaian sasirangan itu memperingatinya dengan melaksanakan senam bersama besokan Rabu 1 Mei 2019. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sempat berdialog tentang berbagai hal nang kaya perbaikan pelayanan publik wan pengerukan jua pembukaan alur sungai nang sudah cukup lawas kada berfungsi. Selama ini pemerintah kota mengawal terus yang namanya UMR. Ya, itu dulu yang penting. Artinya ini adalah sebuah forum di mana para pekerja dan pengusaha difasilitasi oleh pemerintah kota melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja untuk bisa duduk bersama. Itu yang paling penting. Dan kami senantiasa mengawal agar hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban para pengusaha bisa dipertemukan dalam forum untuk menambah kesejahteraan, ya, di samping sesuai dengan UMK tadi itu. Saat ini kan kita sedang merintis yang namanya koperasi-koperasi yang ada di perusahaan-perusahaan untuk saling bekerja sama mendukung program pariwisata Kota Banjarmasin. Saya sering kedatangan tamu dari luar, baik para petinggi negeri, para pengusaha, Pak, di mana di Banjarmasin ini sambil berwisata kami ingin sekedar menikmati makan dan minum dengan sambil menikmati suasana keindahan sungai di Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina wayah ditakuni Prima TV di sela peringatan May Day berharap hubungan baik antara Pemko Banjarmasin dengan bebuhan pekerja swasta se-Banjarmasin tetap terjalin dengan baik. Sehingga hubungan yang selawas ini ada dalam tripartit akan tetap menjadi sebuah sarana untuk berkomunikasi. Karena pekerja dengan pengusaha itu bagaikan dua sisi duit yang kada bisa dipisahkan, wan hubungannya harus setara antara hak wan kewajibannya masing-masing. Pengusaha pun kada bisa berproduksi tanpa adanya karyawan, wan karyawan punya hak nang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Pemko Banjarmasin saban tahun menurut politisi PKS ini selalu memfasilitasi kegiatan May Day. Terlebih sejak pemerintah pusat menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional, sehingga seluruh karyawan wan pekerja di Indonesia bisa bersama-sama memperingatinya sebagai hari besar nasional. Ibnu Sina pun berharap pelaksanaan peringatan May Day ini akan berdampak pada seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, wan pihak swasta bisa berjalan dengan aman wan lancar. Sementara itu, Kadis Koperasi Usaha Mikro wan Tenaga Kerja Banjarmasin Priyo Eko Usono menyatakan, bila instansinya sengaja membagikan kaos sasirangan kepada bebuhan May Day, supaya kain tradisional khas Banjarmasin ini lebih dikenal wan dicintai seluruh lapisan warga, sebagai bagian dari budaya wan kearifan lokal. Priyo Eko Usono berharap, seberatan pekerja swasta di Kota Seribu Sungai ini selalu mengedepankan musyawarah wan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak wan kewajiban pekerja. Priyo Eko Usono pun mengajak bebuhan pengusaha juga organisasi Apindo untuk bersama-sama membangun Banjarmasin. Dalam peringatan Hari Buruh Lingkup Banjarmasin ini dimeriahkan dengan pembagian door prize 1700 sembako yang dibuat dalam bakul purun.